Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi, selamat datang kembali ke channel aku. Akhirnya ya aku upload video lagi setelah 1 bulan, teman-teman, aku gak upload video sama sekali. Ini juga tuh sebenarnya videonya udah lama, tapi baru banget sempat aku edit. Gak tau kenapa lah, aku kayak kemarin-kemarin tuh lagi malas-malasnya banget bikin video, edit video dan segala macam. Jadi tadi tuh kayak lagi mikir-mikir gitu ya, kok apa aku upload lagi ya, kayak gitu kan. Siapa tahu mungkin dari teman-teman semua yang lagi nonton video aku tuh udah kangen sama video aku, ya enggak sih? Semoga aja teman-teman enggak bosan lah untuk nungguin video terbaru dari aku ya, yang selalu labil ini udah rajin-rajin banget, udah males ya, males banget sampai enggak upload video sampai 1 bulanan lebih ya. Oke, teman-teman, hari ini tuh ceritanya aku bangun lumayan pagi, sekitar jam 5:30 gitu. Ini aku mau siapin makanan buat anak aku, buat bekalnya ya. Karena biasanya di tempat sekolah anak aku tuh misalkan hari Sabtu setelah selesai olahraga senam gitu, biasanya anak-anak tuh dikumpulin buat makan bareng gitu sama guru-gurunya juga sekalian. Di sini tuh aku mau masak sambal, apa tuh, bukan sambal sih ya, kayak tumisan ikan gitu. Aku tuh pakai bahannya cuma yang biasa-biasa aja, aku tumisnya simple aja ya teman-teman. Aku pakai saus tiram seperti biasa, bumbu andalan aku, karena anak aku juga misalkan aku masakin kayak gini tuh biasanya suka gitu ya teman-teman, karena memang nggak pedes ya, walaupun aku pakein cabe sebenarnya, tapi nggak terlalu kerasa gitu ya pedesnya. Di sini selesai masak, aku langsung mau cuci piring teman-teman. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya lagi, aku sampai lupa ya nanyain kabar teman-teman semua. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Udah lama banget aku gak sapa teman-teman semua. Udah gak ngobrol kayak gini. Aku tuh kayak kangen banget teman-teman. Aku sebenarnya masih biasa aja. Maksudnya biasa aja tuh kayak ya selalu nonton video vlog-vlog ibu rumah tangga, misalkan lagi beraktivitas gitu, biasanya aku memang selalu ditemani sama video ibu rumah tangga gitu ya. Jadi setiap kali aku dengar kayak bunda-bunda lagi face over atau enggak kayak ngobrol-ngobrol di video tuh kayak kangen banget gitu loh teman-teman, kayak yang cerita-cerita di video atau enggak bikin video terus baca-bacain komen-komenan teman-teman semua, aku tuh kayak kangen banget. Jadi ya udah deh, aku aktif lagi aja karena aku juga udah siap gitu ya teman-teman. Kemarin-kemarin kan masih kaget gitu ya sama kegiatan aku yang nambah banyak, kayak ngurus anak aku, terus nemenin anak aku sekolah, belum lagi ngurus jualan online aku, pokoknya kayak gitu-gitu ya. Jadi apalagi kan bulan itu lagi bulan Agustus, jadi aktivitasnya tuh tambah-tambah banyak lagi karena kayak harus nemenin adik aku ke acara pawai sekolah, gerak jalan, lomba-lomba segala macam. Kayak anak aku juga kemarin juga sempat ikut. Jadi pokoknya kesibukan aku di bulan itu double banget ya teman-teman. Jadi ya udah deh, karena memang aku rasa udah cukup siap gitu ya untuk upload video lagi, untuk bikin video lagi tiap harinya. Jadi ya udah, semoga aja teman-teman doain ya, semoga aku rajin lagi upload video, bikin video dan edit videonya tuh yang paling banget bikin males sebenarnya. Aku tuh susahnya tuh di edit video ya teman-teman, karena kan kesempatannya tuh kadang-kadang susah gitu ya buat nyari kesempatan buat ngedit, karena kan untuk ngedit itu sebenarnya waktunya tuh nggak cukup untuk sebentar aja gitu ya, harus ada waktu khusus gitu buat edit video, apalagi face over, kayak cari waktu tuh harus yang tepat banget gitu loh, karena misalkan lagi rame takutnya nanti suaranya nggak bagus, nggak terlalu kedengeran kayak gitu ya. Jadi itu waktu yang udah tepat banget, anak aku juga udah selesai untuk acara di sekolah, Agustusannya udah selesai, kayak acara karnaval, acara gerak jalan segala macamnya udah selesai. Jadi kayaknya waktunya memang udah tepat banget gitu. Oke teman-teman, lanjut aja ke videonya, semoga teman-teman bisa terhibur sama video aku ya. Ini tuh ceritanya aku belum angkatin buat baju anak aku. Aku selalu biasanya tuh untuk setrika baju anak aku sebelum berangkat sekolah gitu teman-teman, karena kan anak aku tuh mandinya pagi banget gitu ya, dan kayaknya cuaca
akhir-akhir ini tuh memang lagi dingin-dinginnya banget. Jadi aku sengaja setrika baju anak aku tuh setiap kali mau berangkat sekolah biar dipakainya tuh kayak masih hangat gitu loh teman-teman, buat ngurangin rasa dingin di badan anak aku yang habis mandi kayak gitu. Jadi aku biasanya bukan malas ya sebenarnya, tapi karena memang biar badan anak aku tuh nggak terlalu dingin gitu sehabis mandi tuh, pakai baju masih hangat gitu kan enak gitu ya teman-teman. Jadi ya gitulah ya. Aku juga dulu selagi masih sekolah, masa sekolah itu aku biasanya kayak gitu juga. Misalkan setrika baju tuh ya sebelum berangkat sekolah gitu loh teman-teman, biar nanti setelah dipakai tuh kayak masih anget gitu, badannya juga enak gitu ya. Oke, di sini aku udah selesai untuk nyiapin bekal anak aku. Itu aku masaknya tadi sambal ikan, terus aku ada sambal apa tuh sisa semalam tapi masih enak dan anak aku juga suka. Aku sengaja bawa juga karena nanti palingan juga aku yang makan nih teman-teman di sekolah, karena anak aku nggak terlalu makan yang banyak banget gitu. Jadi ya udah aku sengaja bawa lebih banyak lagi buat nanti aku makan juga sarapan di sekolah anak aku. Setelah selesai nyiapin bekal, tapi ini belum waktunya buat berangkat sekolah karena memang masih gelap teman-teman, dan anak aku juga masih tidur ya karena belum waktunya untuk mandi, masih pagi banget. Di sini aku sempatin dulu buat beres-beres di kamar ini tuh aku nyebutnya tempat sholat gitu ya teman-teman, sama tempat aku naruh-naruh barang main-mainan anak aku sekali juga. Ini kan bekas kamar aku yang kemarin ya sebenarnya, tapi aku alih fungsikan buat tempat aku sholat sama buat aku taruh tempat mainan anak aku gitu ya, biar di luar tuh di tempat di teras itu nggak terlalu yang berantakan banget gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi nyapu-nyapu. Di sini suami aku udah bangun, tapi karena memang masih pagi banget jadi masih main-main HP gitu ya teman-teman, belum berangkat kerja gitu. Di sini setelah nyapu udah lumayan kelihatan gitu ya mataharinya, tapi di video tuh kayak terang banget ya teman-teman, tapi sebenarnya itu masih kayak yang belum terlalu terang gitulah ya pokoknya. Di sini aku sapu-sapu di bagian luar juga, tapi untuk sampah bekas aku nyapu di bagian dalam, aku taruh dulu di sana buat aku apa tuh nanti kerjain setelah pulang sekolah ya. Di sini lanjut lagi, posisinya anak aku masih tidur ya teman-teman, tapi aku nggak sorot kamera ke arah anak aku yang masih tidur. Di sini aku lagi mau setrikain dulu biar nanti setelah setrika baju aku bangunin anak aku buat mandi. Ini setrikanya biasa aja, aku nggak yang terlalu rapi-rapi banget karena anak aku tuh nggak terlalu suka gitu ya teman-teman. Apalagi misalkan udah bangun terus lihat aku lagi setrikain bajunya tuh nggak tahu kenapa anak aku tuh nggak suka gitu ya, katanya kayak panas gitu loh gitu, padahal kan aku tujuannya kayak gitu ya buat angetin badan dia yang setelah mandi gitu ya. Tapi juga namanya anak-anak ya teman-teman, jadi di sini aku buru-buru aja buat setrikahinnya. Setelah selesai aku langsung mau mandiin anak aku. Oh ya teman-teman, aku skip aja ya. Ini setelah selesai mandiin anak aku mau siap-siapin dulu, mau pakein bedak segala macem. Tadi aku udah sampoan gitu ya buat anak aku karena hari ini nggak pakai jilbab, jadi biar lebih leluasa gitu rambutnya nggak harus ditutupin sama jilbab gitu karena kan masih basah ya. Di sini aku bedak-bedakin aja. Itu benar-benar kegiatan kegiatan favorit aku teman-teman buat dandanin anak aku ya, karena ya kayaknya tuh ya enak aja gitu ya, kayak seneng aja gitu loh teman-teman setiap kali dandanin anak aku buat berangkat sekolah biar kayak lebih rapi gitu, pokoknya rapi lah gitu ya teman-teman, buat kayak ikat-ikatin rambut, atur-atur, kayak dandanin rambutnya tuh kayak gimana, model gimana tuh aku seneng banget karena kayak lucu banget aja gitu ya. Anak aku juga diam-diam aja gitu, nggak tahu yang protes banget gitu misalkan setiap kali aku dandanin rambutnya. Tapi di sini anak aku lagi rewel ya teman-teman. Tadi setelah aku selesai pakein baju tuh kayak lari-larian, pokoknya ini tuh drama banget setiap berangkat sekolah ya, pasti ada aja gitu ya kelakuan anak aku yang kayak lari-larian kayak gitulah ya pokoknya. Pasti bunda-bunda yang anaknya udah sekolah pasti ngerasain ya drama setiap kali dandanin anak sekolah, berangkat sekolah itu pasti ada aja gitu ya. Pokoknya sekarang setelah 2 bulanan gitu anak aku sekolah, aku udah kayak udah biasa aja gitu ya teman-teman, gak terlalu yang kaget banget sama aktivitas aku kali ini. Jadi ya makanya aku udah siap gitu ya untuk bikin video lagi.
aku juga sering banget apa tuh sering cek-cek gitu ya, ngecekin akun YouTube aku perkembangannya kayak gimana sih, tapi alhamdulillah sih ada aja gitu ya yang nambah gitu viewsnya, walaupun yang gak seberapa, tapi aku tuh bersyukur banget ada masih ada gitu ya buat penonton aku yang masih setia nontonin video aku, walaupun aku udah apa istirahat sebulanan ya teman-teman. Di sini setiap kali berangkat sekolah aku selalu nyiapin buat tabungan anak aku dulu ya teman-teman. Alhamdulillah sih tabungan anakku udah lumayan ya untuk hitungan anak TK gitu ya, karena aku juga selalu naruh apa tuh sisa-sisa kayak untung dari belanja dari jualan online aku tuh aku taruh di sana juga buat disimpan di tabungan anak aku biar nggak terlalu boros gitu ya teman-teman, sekalian nabung gitu, nanti aku ada rencana buat beli sesuatu gitu ya, misalkan memang uangnya udah kukumpul 1 tahun selagi anak aku sekolah gitu, semoga aja nanti dapatnya lumayan ya karena memang udah kepengen banget buat beli gitu ya teman-teman. Oke, di sini suami aku lagi malas-malasan lagi masih selimutan ya, mohon maaf ya teman-teman kalau suami aku dikiranya mengganggu gitu di video. Di sini anak aku udah pamitan sama bapaknya, tinggal berangkat sekolah. Oke teman-teman, ini tuh aku sengaja nunjukin buat apa tuh lagi proses jalan ke sekolahnya biar teman-teman semua bisa lihat ya, benar-benar apa tuh sekolah anak aku udah benar-benar dekat banget. Tapi sebelumnya ini anak aku mau salaman dulu ke ke baloknya sama ke papunya, kalau bahasa Indonesia kayak neneknya sama cicitnya mungkin ya kalau nggak salah, pokoknya gitulah ya teman-teman, ke nenek aku sama ibu aku gitu. Nah di sini udah di pertengahan jalan, anak aku kayak yang lagi main-main gitu ya sambil lari-larian ngejar ayam, pokoknya lucu banget itu. Aku videonya juga sambil ketawa-ketawa, tapi aku nggak apa yang gak aku kasih suara asli ya di video ini. Ini udah sampai di sekolah teman-teman dan masih lumayan sepi. Aku skip lagi, ini kegiatan anak aku lagi senam. Muridnya memang gak terlalu banyak ya teman-teman, karena di tempat aku tuh banyak banget pilihan TK. Untuk sekolah TK tuh ada beberapa gitu ya, ada lebih dari 3 gitu. Jadi mencar-mencar gitu untuk satu desa itu ada beberapa tempat sekolah. Jadi anak didiknya tuh gak terlalu banyak gitu. Tapi aku sih gak apa-apa ya, karena untuk ngajarinya kan lebih gampang gitu ya. Anak aku juga lebih cepet nangkap, lebih cepet paham, karena untuk yang dijelasin itu gak terlalu banyak gitu. Jadi anak aku juga kena sama perhatian gurunya gitu. Oke, aku skip lagi, ini waktunya untuk makan bareng ya teman-teman. Ini tuh memang selalu kayak gini, digelarin tikar di depan kelas terus makan bareng-bareng gitu. Tapi di sini anak aku tuh katanya mau sambil main ayunan, jadi ya udah deh aku suapinnya sambil makan. Di sini juga ada anaknya tetangga aku yang biasanya aku juga berangkat sekolah sama dia, tapi tadi kebetulan memang dianterin sama bapaknya, jadi aku nggak jemput gitu ya teman-teman. Biasanya kan aku jemput gitu buat berangkat bareng, buat aku antar bareng juga. Jadi di sini katanya juga nggak bawa bekal, tadi katanya kesiangan buat disiapin sama ibunya, jadi ya udah deh aku sekalian karena aku juga bawanya lumayan banyak gitu. Oke teman-teman, kalau gitu gak terasa ya udah di ujung video. Aku sekalian pamit ya, semoga teman-teman bisa terhibur sama video aku dan nyaman nonton video aku yang sederhana ini, yang apa adanya ini. Oke, sekian dulu, assalamualaikum, bye-bye.